Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap jiwa tentu membutuhkan tidur di malam hari untuk beristirahat. Apa yang Anda lakukan sebelum tidur? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan amalan sebelum tidur yang jika diamalkan maka Allah akan beri kecukupan kebutuhan dunia akhirat Anda. Amalan sebelum tidur apakah yang dimaksud? Amalan yang dimaksud di sini adalah membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Tepatnya ayat 285 dan 286. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud Al-Badri, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah di suatu malam, maka dua ayat tersebut telah mencukupinya." Syekh Al-Munawi dalam Fa'idul Qadir menjelaskan maksud beberapa penjelasan ulama mengenai hadis tersebut. Yang pertama adalah orang yang membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah itu sudah mewakili bacaan Al-Quran lainnya. Artinya adalah orang yang membaca ayat itu baik saat sholat atau di luar sholat itu sama saja ia sudah membaca Al-Quran yang dianjurkan dibaca secara rutin. Yang kedua, orang yang membaca dua ayat tersebut itu sudah dikuatkan keimanannya pada hari tersebut. Ketiga, orang yang membaca dua ayat tersebut itu dicukupkan pengamannya dari segala tindakan buruk manusia, jin, setan, mara bahaya, dan sebagainya. Keempat, orang yang membaca dua ayat itu dicukupkan kebaikan dunia dan akhiratnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, memang tak mudah untuk istiqomah beramal. Namun dengan niat yang ikhlas karena Allah dan azam yang kuat, kita pasti bisa mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Aamana ar-rasulu bima unzila ilayhi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun aamana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an
yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum kafir. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah amalan sebelum tidur yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Semoga Allah mampukan kita mengamalkan secara istiqomah. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan menjadikan kita semua semakin bersyukur atas karunia dan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أحطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.